Terus ya. Lengna terus ya. Iya. Oi, cari mana? Udah makan ya? Udah. Atos Pak, siap? Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Acuk nyanak acuk. Nyanak. Nah, acuk nyanak enggak. Engke di ditu bilih nginep. Kumaha situasi panyawatna? Janten terang upami tos nyanak acuk mah upami orang nginep teh. Nah, gampil. Mudah-mudahan ya Pak tiasa ieu ada perubahan. Ada perubahan seperti biasanya. Bapak henteu ngagandong wae. Kaduana si Neng amin tiasa ngebantos Bapak icalan engke. Bener eta harapan abi di mana abi tos dekiat aya nu neraskeun ieu murang kali. Amin, mudah-mudahan ieu jalanna kanggo putra Bapak. Insyaallah. Kumargi Bapak ka payuna engke moal kieu wae. Karena mina jami mah aya teu sehatna gitu nya Pak nya. Kanggo antisipasi sareng sing sehat ka payuna si Nengna gitu. Insyaallah mudah-mudahan sehat sadayana. Amin. Pinter omahna, kakena, mudah-mudahan da mung tiasa ikhtiar ari. Kan ikhtiar mah kedah, Pak. Ikhtiar mah kedah. Mudah-mudahan ayeuna urang ka Kang Aris nya, Kang nya. Hatur nuhun segala bantosanana, aduh jeung teu ngarepotkeun ka sadayana. Terus kewajiban. Mudah-mudahan ke di Kang Aris telah meeting da abi teh pemi anjeuna tos bilang capek nyeri paha abi ge percanten teh da abi kantos nuju SMP latihan silat si tulang tangan teh anu alit teh ngageser si tulang alit teh kantos diurut sabaraha kali tapi duit kayaknya masih kena nyeri keneh pemi ngangkat berat teh da abi ge percanten teh kitu we da atuh katabrakna motor ageung. Pemi icalan mah dicanak di orok di usia 5 bulan ke terus dicanak icalan. Eta terangna pemi teu tiasa papah lami teu iraha. Saatosna katabrak we pemi mapah tebih teh nyeri. Nuju usia kelas 1 katabrak teh. Nuju ieu nuju mapah henteu nuju di akon, nuju mapah bade belanja sapu. Anjeunna teh hoyong es krim di sebelah kanan es krimna teh. Begitu bilang bah hoyong es krim mangga pas gitu langsung lari ada motor besar Tiger boncengan lagi diketabrak dari belakang jadi tanpa sepengetahuan bapak si Neng itu nyebrang sendiri nggak belum dikasih uang udah kan iya, anaknya hiper anaknya hiper nggak bisa diem langsung lari ketabrak motor besar kan kaget saya sampai dia tuh pingsan dulu digotong ke sate ke depan dan di depan mata saya pas kenanya itu di depan mata gitu punggungnya terus dilihat kepalanya sebelahnya kena jalan berlumuran darah sebelahnya kayak ada bekas roda motor ketindih lagi gitu sate dibawa ke pinggir terus masyarakat datang ke semua mau ngehakimi yang menabrak saya halangin nggak usah nanti dulu anak dulu saya mau tolongin dipegang kepalanya lalu sadar nangis. Gitu dibawa ke rumah sakit Kebon Jati. Jadi sekarang seperti ini ya Pak ya. Nah, jadi kalau jalan jauh teh sakit di pangkal paha. Yang kedua, mudah-mudahan ayeuna biasa normalnya Pak. Iya. Ayeuna kedua ketabrak. Terus kelas 3 ketabrak lagi. Kalau kelas 3 mah lagi jualan lagi digendong. Pas saya lagi nyebrang udah hijau yang untuk jalan kaki ada rombongan motor-motor yang bawa benda itu entah berapa ratus motor dan merobos lampu merah. Nah udah habis dia saya jalan ke tengah tiba-tiba ada yang ketinggalan satu dia ngerobos lagi kena saya sama anak saya sampai mental. Dua kali ini cuman itu mang yang kenanya
yang kena besarnya saya, kalau yeah. dia kena kakinya. Nah, mudah-mudahan ayeunanya Pak biasa gak penaknya orang Arisnya. Mudah-mudahan. Syukur-syukur nggak kenapa-kenapa. Iya, siap. Ayeuna mah urang Kakang Aris payo. Di sini mau naranya mau. Mobil. Nah, siap. Kenapa naon? Habis lama kan? Iya. Kan ieu teh kumaha kan serioskeun. Bas itu Pak dinoknya paling itu, paling itu kali. Cuman diperiksa ini di pangkal paha. Ini serap kejepit kan. Jadi kalau jalan ke jauh-jauh sama sana itu enggak bisa. Cuma dari sini. Nah, iya, jadi panas di pangkal paha jadi. Kalau buka lama-lama enggak bisa. Ini kalau jalan tuh lama tuh sampai sini aja sana. Lemes dia tah. Kecannya berbaring. Betul. Itu bos, jadi serap kejepit. Kalau jalan menjalan bisa di sini. Nah, kalau jauh tidak bisa. Bukan tidak bisa, sakit. Anehnya. Tapi dia jangan dibiasakan apa namanya mendukung ini harus tiduran kita biar lurus. Kadang-kadang terjadi kadang-kadang ini biasa, pernah sakit gitu. Pernah ini kan Neng, pernah kram enggak? Pernah sekali. Tuh, dari sini. Ini gara-gara ketabrak motor ini. Belakangnya nah. Cuman ini anaknya bandel nih, sakit kadang-kadang enggak dirasa. Enggak dirasa, benar, enggak dirasa. Anaknya pakai sendal kan, Neng? Nah, kalau di rumah ini enggak boleh, Neng. Coba iya. Sendalnya mana? Iya, saya juga sempat sendalnya di rumah. Sendalnya mana? Ini pakai sendal kalau di rumah jangan kena gini, nempel gini, enggak boleh. Iya. Mandinya pun air hangat, tidak boleh dingin. Ini udah kebas, Pak. Kebas. Dingin. Ini kebas. Ini obatin dulu. Kan berobat seberapa hari? Nginep. Nah, ini masih bisa agak kali. Seberapa hari ini? Soalnya enggak terlalu parah. Enggak, coba sarafnya. Apa ya belum terlalu parah gitu. Cuman ya kalau didiamin, Pak. Iya. Pasti lemah, lumpuh, darahnya panas. Kalau jalan itu bisa, biasa begini kayak yang dia. Tapi kalau untuk jauh, silakan kalau gak bisa. Iya, berarti benar apa yang dikatakan akan. Tapi ya. Kadang-kadang itu kakinya tuh kayak yang singkang gitu kalau jalan. Betul. Bukan singkang, Pak. Dalam arti kan mungkin dia kayak kecilnya sering digendong, mungkin. Iya. Sampai sekarang masih digendong. Sekarang masih digendong. Kalau jalan ceritain dong. Ini ketemunya Bapak lagi. Ini ketemunya Bapak kan lagi jualan sapu. Yeah. Sambil gendong anak ini. Iya. Yeah. Itu dari bayi ya kan? Dari usia 5 bulan dibawa jualan. Iya, dibawa terus sampai sekarang udah berapa tahun? Nah, 12 singkang. Tahun. Iya. Singkang ini kan. Jadi bukan kebiasaan gini digendong gitu kan. Tapi alhamdulillah kenapa Pak? Masih napaknya enggak gitu. Ya kalau kelamaan-kelamaan ya mungkin enggak tahu gitu. Tertarik ya? Tertarik. Iya. BAP bagus, BAP normal. Berapa tahun digendong sambil jualan? Mungkin liftnya tulangnya mungkin sedikit cepit waktu digendong, ya. Bisa jadi. Ya namanya ketabrak, mungkin betul-betul agak rusak. Salah. Untuk dari belakang ini lari dengan tiba-tiba ke jalan, di belakang motor besar datang. Langsung keseret. Kayaknya bandelnya minta ampun. Jadi ditahan gitu orangnya, anaknya. Ini enggak pernah kesemutan, enggak pernah. Emang betul dari sini ke bawah. Jadi kalau kram masih ada kram kali-kali ada. Kram ada. Ya udah paling berapa hari? Tiga harian. Enggak cepet ini. Ya kan, Agus jadi apa yang nginepnya? Karena tiga harian. Ini itu kan terus aman, istri, bapak. Ya gitu.
kadang-kadang suka kan kemarin waktu itu juga waktu saya ke sana pertama kan dia tuh lagi keluar rumah apa sering gitu sering kalau nggak ada saya. Tapi ditinggal sekarang 3 hari nggak apa-apa kan? Nggak tahu nah. Untuk berobat ini harus nginep apa enggak? Kalau nggak bisa pak, kalau nggak bisa mas saya jepit lu itu contohnya ada di alun mana rapi jepit itu kurang kata. Kalau Tiara aja yang di sini nggak apa-apa, gimana Tiara di sini sendiri? Tiara di sini ya, dia kan hiperaktif, harus ada yang ngawasin. Iya, nggak bisa diem banget. Di sana juga kan? Di pasien dua, Pak Haji kan di sana juga sama harus sama di sungat punya pasien mertuanya. Mertuanya kenapa mertuanya? Mertuanya ini ketabrak motor, sama juga kena kepalanya, jadi nggak bisa lihat tunanetra gitu. Terus AA mamanya ini kena kereta lagi. Nah nggak apa-apa di sini sendirian. Nanti kalau ada apa-apa, harus aja ya bilang ya. Ya mau ya, apa, mau apa bilang dulu, ya. Saya jagain yang dua itu di sana. Banyak nanti. Ya. Jadi ya. Berani sendiri, yakin? Berani ya. Pernah ditinggal sendiri. Oh, pernah ditinggal sendiri? Udah gede ya? Oh iya belajar. Iya. Biar apa, pintar. Harus belajar mandiri, jangan. Mumpung gini pak, mumpung masih kecil. Iya. Iya. Saraf itu kan kalau luka, ya nggak terasa. Tapi kelamaan kelamaan bengkok lah. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Ya udah atuh ya, Neng nanti di sini sendirian. Bapak karena harus ngurus itu kakek. Ogo ini ogo. Jadi. Iya. Ogo. Umur berapa tahun sih? Ada 15 tahun ada? 12. 12. 15. 12. Iya. Masih tinggi ya? Tinggi. Kayak SMA. Bang, gue deh. Yang itu paling agak keganggu itu lah, keganggu motoriknya. Jadi ini perlu ya. Apa? Perlu dengan dia ya, harus sama motoriknya pun agak. Iya benar. Mental mungkin mental. Iya, iya. Emang dia ketabrak motor jatuh ya? Jatuh. Ya, ini waktu jatuh sih, ininya kepala yang sebelah kena berumur darah, yang ininya kayak betul. Bekas. Ini asli, ini dia motoriknya kena, ini kena. Bukan enggak sekali dulu, cuman pelan-pelan mulai ya, rasa. Iya, kebetulan dah waktu itu pingsan dulu deh. Iya. Pingsan dulu, saya dipegang kepalanya, lalu sadar bukan, nangis. Bukan judes, bukan ini mah. Asli ini iya. Dari motorik. Bawaan motoriknya ya. Motoriknya enggak apa. Mungkin dia duduk, iya, benturan. Duduk dulu, juger, balik langsung. Karena suka marah-marah juga. Iya. Bagus. Ya. Nanti sekarangnya hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau bisa nyanyi, sorry bang. Gak mau dalaman depan. Bapak ada yang belakang, pasir yang mau terasa. Bapak tahu, lo di mana? Di Sadang. Nah, deket, ntar ada karyawan yang nganter. Iya. Nah, ini Pak Brahman dulu. Iya, kita lihat. Kopi. Nah, ini enggak iya. Semak banget gimana, enggak tahu sekarang. Parah. Iya. Agak diam. Ini kan di sini kan buka nih. Uh-uh. Jadi tuh diam. Iya. Ininya enggak ya terlalu gini terus, Bapak. Enggak. Wajar dua hari ya. Sekarang hari. Udah ada agak enakan. Enakan ya. Lumayan ya. Pamumu. Kelajimu. Iya. Jadi enggak terlalu gede-gede enggak terlalu ya, Pak ya. Ya syukur kampang. Alhamdulillah lah. Ini kan bukan perubahan. Ini kalau dia rileks bisa nahan. Kalau dia tegang dari motorik kepala kena. Nah, kan ini jelek nih. Tuh bisa diam nahan. Bang insya Allah kalau untuk semingguan mah 14 hari pulang enggak apa gitu. Yeah. Paling gini, kali-kali. Yeah. Ini lagi diurusin, dipres. Malah lagi tetang. Nah, kan cuman kita enggak tahu langsung. Rasanya kalau emang susah-susah, deket deh gue. Bohong. Ya, jujur, ya. Kita harus tahu deh. Ada apa tentang harus? Kumaha? Ya. Kumaha, Kang? Alhamdulillah lumayan. Aya karaosna itu nya. Aya karaosna. Mendingan. Halus ini. Tapi sahur Kang Haris, pami hoyong lurus, dipres. Dipres. Gitu, alhamdulillah ya Pak sekarang mah ya. Betah, ya, betahnya pasti betah, betah di dia Pak.
Semingguan lah paling, Pak. Semingguan itu mulai mau mau cepat Pak lurus. Rileks. Rileks, Bapak tenang, tenang. Tenang. Kalau tenang enggak? Mulai. Tuh, tenang. Cuma apa ya kalau tegang baru. Kalau ngobrol baru. Tapi enggak ada sesekan, Pak. Enggak ada. Alhamdulillah. Makan belum? Sudah. Waduh, pagi-pagi. Wah, meres. Kopi. Kopi, waduh meres. Bilang ke Bapak, nuhun bareng ya, Pak. Nuhun Pak Haji Mumun. Iya, Pak Haji Udin. Bareng-bareng. Nuhun ke Pak Haji Udin. Nuhun. Pak Haji Udin. Amin. Nuhun. Mudah-mudahan mualami lah nyapanya. Udah berapa 14 dintenya? 14 dintenya. Udah, paling kali-kali begini. Nah, ya, wajarlah itu. Iya, enaknya nama untuk baharat. Enak. Ampang. Syukur. Udah, mudah-mudahan kayak wici dia mah alhamdulillah. Amin tiasa. Koma teh cicing gitu nya banyak ada cicing gitu nya. Muak kikiran peminuju koma sareng adan teh nya. Tenang, tenang. Nah, itu jadi kebalikan. Ini yang kena. Jadi ka dia lupatna gedegna teh. Itu. Ya berapa tahun, Pak? 17 tahun. Ya wajar, 14 poe cageun mah. 17 tahun. Sanes wajar deui atuh cepet pisan 14 dinten mah daripada ayeuna 17 tahun. Pasir. Mudah-mudahan sing ada mangepanya. Mudah-mudahan ayeuna kan tos karaos ringan, hampang gitu nyamanya. Alhamdulillah. Penting mah adan, jadi ajarkan ku harus adan alus saya ya. Kan dia ajar ku. Kudu, ajarkan ku harus. Adan di dia ge kudu adan. Jadi mau ngobrol teh sama si Bapak itu contoh gini. Ya gitu. Sok, contoh sini. Duduk, Pak. Kita tes langsung depan Pak Haji Ungu. Duduk. Nah, ya. Terus nempel. Nempel. Nempel dulu. As. Jadi dia itu bisa nahan dengan nempel. Ada tekanan. Tekanan. Jadi di, lagi di apa ya cek sunat nama ditinggali ke pajari gua harus pajari oh berarti ini di sini gitu yang kena di sini. Nah, jadi kalau nempel mah ada tekanan ada tahanan di sini nih berarti mau goyang kalau berarti kan susah kata si bapak kan kalau kemari rumah ya kata pajar begituan di temboknya koyo mah berarti itu asal rileks, rileks, tenang, rileks. Biasanya kan upami ditekan itu angernya. Anger. Ditekan di luar itu pakai anger. Sorba itu di sini. Jadi, punten banyak. Upami kita, punten. Sok goyang-goyang, tapi goyang, goyang kan. Tah gitu. Tah gitu. Ya tapi nggak aja yang mau bawa. Tosnya lah. Tah, kan jangan ini. Tah, ya kan dia mau punten. Tuh. Cicing. Kamar, mah. Pas dia ayo batang kopi, tembok. Gini tah. Iya, aduh-aduh. Ya aduh, jangan tembok tekan. Ya jeri sini bapak tuh. Karena bapak tibra tuh. Dan tibra. Oh, tibra, gue tinta. Kerek-kerek. Waduh. Gue ngilai sang ada iya. Curhat, ya. Insya Allah, Bapak Pak Abdul Rahman 14 hari mah, ya tidak begitulah. Ini mah baru 2 hari, itu kan. Sementara ya ada perubahan sedikit-sedikit. Gitu. Karena kan ini udah lama, sarapnya udah benar-benar lantang lah kasarnya. 17 tahun Pak ya, tapi yang dirasa Bapak sekarang enteng, yeah. Kang Haris udah enteng, cuman mulai getarannya apa kesemutan udah hilang, yeah. Kan suka kejang, ya suka gitu ya, sekarang udah nggak ada, yeah. Mending dari sini aja tarikannya, itu kalau emang susah banget diketik gua Haris mah, awal, mau cabut dari gua gitu, relax deh, tenang, tuh kalau relax enggak. Pilek aja. Kalau istri Abi urat kejepit. Oh, oh ya, itu cangkeng kali hati-hati. Kira-kira sama pamannya waktu tadi. Hati. Itu udah bawa mama ya pegawai pedang sama Pak Binjen. Ibu mah kumpul. Istri mah gebis di kamar mandi. Zaman karaosnya atau suami. Ayeuna di karaos. Tadi tuh Pak Rahman ya. Sementara wis. Si Eng Adamang. Enak libur kalah. Semangat. Semangat. Siap. Atuh nuhun ya Panya. Sing Damang. Semangat. Kita diobatin Neng Tante Kebat. Kalau saya kacau pendek ya. Sini kita pendek. Nah, ini Pak, ini ya. Aku
ini beku. Iya. Di sini airannya tidak normal. Iya. Sini. Oh, jadi aliran darahnya nggak normal. Iya, sering kesemutan, sering pegel, sering rindu, tanya aja. Iya. Kenapa satu dia mandinya jorok, mandinya kalau malam mandi ini. Oh, mandi malam sering? Enggak, sering banget. Oh, sering. Iya, tapi kan suka mandi malam gitu. Sorean, ya. Iya. Gitu. Oke. Okay. Itu matanya nggak apa-apa kan? Normal, matanya nggak apa. Jelas. Jelas. Itu. Jadi jalannya enggak kuat lama gak jauh. Pertama. Ini kan di sini lihat, ini beku. Okay. Ini beku ini. Ini kan tuh. Pegal. Kalau lama-lama bahaya kan harusnya. Oh, nyok tuh lumpuh. Coba. Ntar kan sadar deket. Bisa ke karyawan, bisa tiap hari, tiap hari bisa nih. Bisa kontrol. Kontrol sih. Bisa. Ini nih nggak terlalu parah tuh. Tuh, ini kan beku, ini beku. Ini beku tuh. Kalau beku kan Aris, ini kerasannya gimana di kulit? Ya, keras apa gimana? Kalau ini keras. 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 Tapi yang biasa sih itu linu. Linu, pegal. Linu bener ya? Linu, dengan pegal. Jadi kalau ini pinggang ini yang kenanya. Tahun berapa jatuh, Neng? Tahun berapa jatuh, Neng? Ketabrak lagi. 2016 sama 2018. Betul. Tahu berarti. Nah, ini kan darah beku. Iya, enggak jalannya. Jalan. Tersumbat. Ini kan begini. Tidak semestinya ini kecil. Iya. Harus normal ya, normal iya. Kakinya. Iya. Tapi ini beda. Beda ini gede, betul, ini. Betul. Ini? Iya. Kecil. Gitu. Pokoknya nengah harus apa? Harus banyak jalan ya. Jangan mau di papa apa di ini di bangku wae. Kita kebiasaan bahaya. Makin karena enggak ada pergerakan kalau di bangku Aris ya. Udah cukup ini sebentar. Dibungkus, enggak ada. Bungkus, ikat. Udah. Gimana? Di penjara. Nyanyi dulu aku. Nanti ya. Oh, nyanyi dulu dong, nyanyi dong. Di biar semangat, nyanyi dulu. Udah aku sehat. Aku cinta rupiah. Enggak, Bang. Nanti udah cantik, nanti kalau jalan normal lebih cantik. Wah, lupa ya? Kabogoh enggak ya. Udah ada. Oh, udah ada. Ada. Makanya kalau pingin pacaran terus, Neng harus bisa semangat untuk sehat, untuk bisa jalan jauh ya. Ini contoh, ini kan tidak semestinya dia seimbang. Iya. Ini gede, badan gede, ini kecil. Betul banget. Gitu, kakinya kok kilo pakai dalam. Dah, ikat aja. Halo. Semangat Tiara, dadah. Jadi sama buat Pak Udin ya? Oke, siap. Nanti tak bilangi. Siap. Belum kering. Haris. Belum kering. Terus sukses ya.